Kakak Adisti Zara, Syakila singgung ini setelah video sang adik dan Nico El Hakim viral. Baru-baru ini jagat media sosial dihebohkan dengan video mirip Zara bersama Nico atau Okin, lantaran keduanya dalam video berdurasi singkat itu menampilkan adegan ciuman. Video tersebut diunggah akun Instagram @cintakitkat, dibagikan dalam lingkup teman dekat atau close friend. Dalam video nampak perempuan mirip Zara mencium pipi kanan mantan suami selebgram Rachel Fenya itu. Kemudian Nico membalas dengan mencium bibir mantan personal idol grup JKT48. Tak sampai di situ, Zara kembali mengecup pipi kanan Nico El Hakim. Setelah video tersebar di media sosial, khususnya Twitter, nama Okin dan Zara berada di jajaran trending. Hingga Jumat 30 Juli 2021 malam, ada 59.000 lebih cuitan mengandung nama Nico. Sedangkan nama Zara ada di urutan nomor 5 dengan total 150.000 lebih cuitan. Lantas, kakak kandung Zara, Syakila Utami, dalam Instagramnya menyinggung soal sifat sesama saudara. Dalam akun @hasyakila, ia membagikan potret selfie-nya dengan memberikan tanda hati menggunakan jari. Perempuan yang juga mantan personal JKT48 ini menuliskan beberapa contoh publik figur yang bersaudara. Di antaranya musisi Liam Gallagher dan Noel, Bella Hadid dan Gigi, serta Kendall Jenner dan Kylie. Menurut Syakila, meski mereka adalah saudara kandung, memiliki sifat dan fisik yang berbeda. Meski begitu, ia ogah menjelaskan dengan detail maksud dari tulisan tersebut, Syakila memilih agar warganet bebas untuk memahami apa yang ditulisnya.